Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Oktavia, NPM 2005-0043, kelompok 3, Nestle, akan menjelaskan tentang definisi fungsi. Definisi fungsi. Fungsi merupakan relasi khusus dari himpunan A ke himpunan B dengan aturan setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu ke himpunan B. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh berupa diagram panah. Himpunan A merupakan nama provinsi yang ada di Indonesia, sedangkan untuk himpunan B merupakan ibu kota dari masing-masing provinsi tersebut. Untuk memahaminya lebih lanjut, silakan perhatikan gambar di samping. Himpunan A atau daerah asal disebut domain. Himpunan B yang merupakan daerah kawan disebut kodomain. Sedangkan anggota daerah kawan yang merupakan hasil dari pemetaan disebut daerah hasil atau rang fungsi. Jadi, dari diagram panah di samping dapat disimpulkan bahwa domain DF adalah himpunan A, yaitu Jambi, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Sedangkan kodomain adalah himpunan B, yaitu Jambi, Palembang, Padang, dan Medan. Dan untuk rank atau hasil RF adalah Jambi, Padang, dan Medan. Fungsi dapat dinotasikan dengan huruf kecil seperti F, G, H, I, dan sebagainya. Fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B, maka dapat dinotasikan dengan F, X sama dengan A ke B. Contohnya adalah fungsi F memetakan A ke B dengan aturan Fx ke 2x tambah 2. X adalah anggota domain dan 2x tambah 2 adalah daerah hasil X ke F. Jadi kita bisa menotasikannya menjadi Fx sama dengan 2x tambah 2. Jika fungsi Fx ke AX tambah B dengan X anggota domain F, maka rumus fungsi F adalah Fx sama dengan AX tambah B. Nah, mari kita coba rumus tersebut ke dalam bentuk soal. Contoh, diketahui fungsi Fx ke 2X kurang 2 dengan X bilangan bulat. Tentukan nilai fungsi 3. Penyelesaiannya adalah Fx sama dengan 2x kurang 2. X kita ganti dengan 3. F3 sama dengan 2 dikali 3 dikurang 2. Jadi hasilnya fungsi sama dengan 4. Sekian, terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.